Kenapa ya kita kesel sama suami? Kenapa ya kita marah? Oh, ternyata ada perbedaan yang sangat mendasar. Selain karena kita ya berbeda secara gender, laki-laki dan perempuan, itu juga ilmunya banyak sekali, sudah bisa ya kita akses untuk kita tahu. Ternyata watak, watak suami istri itu berbeda. Watak suami istri itu ya uniknya dia saling bertolak belakang atau istilahnya bersilang. Kalau suaminya yang damai, ya istrinya yang hasrat mengatur. Atau kebalikannya, istrinya yang hasrat damai, suaminya hasrat ngatur. Kalau istrinya hasratnya gembira, selalu kepengen spontan. Nah itu biasanya pasangannya yang pemikir. Jadi dia bertolak belakang. Dan ini justru yang membuat ya suami istri itu berjodoh. Ini yang justru yang membuat suami istri itu, kalau istilah sekarang, soulmate, belahan jiwa. Tapi kalau nggak belajar, ya Allah, ya. Makanya banyak juga ibu-ibu sering curhat sama saya, Bu Aisyah, saya kok beda ya sama suami saya ya. Saya kok ya nggak sama sekali dengan suami saya. Justru itulah kita berjodoh. Ya. Agar apa? Agar nanti di dalam perjalanan pernikahan, ya sampai kapanpun itu kita saling mengisi, ya saling mensupport. Dan akhirnya nanti kita akan punya watak yang di tengah. Ya, yang di tengah. Kenapa kalau istrinya yang terlalu ekstrim jadi sedikit ya tenang gitu ya. Kalau yang suaminya yang terlalu lambat jadi sedikit agak maju gitu kan. Atau kebalikannya.